Hai teman-teman, ini aku mau ke toko emas. Aku mau coba jual mini gold karena aku pernah dapat hadiah mini gold gitu kan. Terus aku kayak pengen dijual gitu, bisa nggak sih dijual mini gold? Soalnya kan kecil-kecil banget. Nah kita coba yuk, kira-kira di toko emas ini, toko emas ibu kota, bisa nggak ya menerima penjualan mini gold? Lagi dipisah-pisahin berdasarkan beratnya buat dihitung. Yeay, senang banget karena toko emas ini bisa menerima penjualan mini gold merek apapun ya, Ci. Yeah. Merek apapun bisa. Gimana? Ini 005. Ini 001 ya? Iya, 001. 01. 005. 00005. Ini 0025. Oke. Benar. Ini sama ini ya? 005. 005 ya. Kita toke ya. Udah benar. Udah benar ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Totalnya tuh ada 14, tapi beda-beda berat gitu. Rekap sama Cici aku. Modelnya lucu-lucu. Tergiur. Ini api. Ci, tapi belinya sak mini, Ci, emang apa memang gitu ya? Rugi apa gimana? Soalnya nek mini gini senengan. Gimana? Senengan, soalnya kan banyak simpenan ya, kecil-kecil gitu. Jadi malah rugi ya kalau beli yang kecil ini ya? Ini malah tinggi. Oh gitu, nggak dipunjuli tuh, Ci? Tak tanyain nanti. Tambahin dong, kasih penawaran lebih. Gitu guys, kita coba minta Caci naikin lagi harganya. Ya Allah, Ci, nambahin 5.000. Oke, ya Allah. Ya udahlah, enggak apa-apa deh. Ya.
itu perhiasan deh. Itu dulu sih ya. Apa? Ulang dulu. Iya. Nah itu dia teman-teman. Jadi untuk investasi sebaiknya tuh kita jangan beli mini gold ternyata ya, karena kalau pas dijual ternyata tuh potongannya gede banget. Ini kan harga belinya segini, terus dijual cuma 465 aja atau 400 berapa tadi ya. Jadi aku saranin kalau misalkan mau investasi mendingan tuh emas batang yang minimal ya 0,5 gram atau 1 gram gitu. Jadi jangan yang mini gold aku saranin. Tapi tergantung selera masing-masing sih ya, cuman ini masukan dari aku aja. Nah ini tadi hasil penjualan dari mini gold tadi teman-teman. Jadi belinya itu 799, tapi belinya bukan di sini ya, terus dijual di sini dapat 465.000. Begitu. Jadi kembali ke teman-teman masing-masing mau investasinya pakai mini gold atau emas batangan yang minimal 0,5 gram atau 1 gram. Kembali ke teman-teman masing-masing. Kali ini aku pengen jual cincin anak aku yang udah gak muat. Ini cincin kecil imut-imut ini udah gak bisa dipakai, jadi mending dijual aja di toko emas ibu kota. Tapi suratnya tuh hilang, kira-kira bisa gak ya? Kita coba yuk. Ini emas lagi naik apa turun apa gimana? Ini agak naik. Oh naik. Yang itu cik, tempat cik. Oh, ini dua look, bisa gini, bisa ini ya. Bagus sih, klasik itu. 2,6. Oke deh. Awalnya dikasih penawaran 650, terus aku minta dinaikin jadi 660. Tambahin tajir. Gak bisa lagi nih. Mentok nih, langganan tuh. Justru langganan. Ya udah deh, nggak apa-apa lah. Ya udah akhirnya lepasin. Karena udah kekecilan juga kan teman-teman, nggak bisa dipakai. Ngapain kalau cuma disimpan-simpan aja? Karena aku ini jujur ini agak-agak minimalisme orangnya. Jadi kayak ya udah punya barang tuh yang emang sering dipakai aja. Kita tunggu ya transaksinya. Nah ini alhamdulillah hasil penjualan cincin yang gak kecilan tadi. Terus ternyata toko emas ibu kota ini bisa menerima perhiasan yang gak pakai surat ya. Gitu. Semoga bermanfaat ya informasinya. Sampai jumpa di konten aku berikutnya. Good morning, sun. How are you, skies above? Jeeps.